Baik. Berhamba Allah. Kemarahan demi kemarahan dari rakyat Arab kepada rejim Saudi ini makin menguat. Setelah bangsa Arab, rakyat Arab sebetulnya sudah tahu pada tahun 1967. Boleh saya ke papan tulis, Bapak Ibu? Ininya sampai? Ya, Pak Ibu, sampai ya, ada sampai ya, Pak. Baik, saya sampaikan, Pak. Baik, Pak. Ada. Baik, Bapak Ibu, rahmati Allah. Pada tahun 2002, saya dapat tugas untuk mengikuti pelatihan training dakwah. Daurah Dakwah Al-Islamiyah se-Indonesia. Saya satu dari tiga orang utusan Jawa Barat saat itu. Satu bulan kami di training di Jakarta. Bulan kedua kami dikirim ke Makassar, Sulawesi. Ya, satu bulan kami di Makassar. Saat itu kami bertemu dengan tamu dari Pakistan juga, dari Rajanpur. Kita ngobrol selama di kapal laut ya, kita menggunakan kapal laut saat itu. Sekarang mati Allah, kami ngobrol dan kami menemukan satu data bahwa ternyata dinasti Ibnu Saud yang sekarang berkuasa di Saudi Arabia, di Najd, itu bukan keturunan Arab, sama sekali bukan keturunan Arab. Tetapi itu adalah keturunan Yahudi Irak. Dan ini diakui oleh Raja Faisal tahun 1967. Ya. Yeah. Saya perlihatkan. Bapak Ibu bisa mendapatkan penjelasannya, silakan buka buku Muhammad Abu Ezza. Itu yang paling mudah untuk Bapak Ibu dapatkan, tapi ternyata buku ini sudah ditarik dari peredaran. Kenapa? Karena Ustaz RB selalu membahasnya. Ya, dulu ada banyak di mana, di Gramedia. Sekarang sudah tidak ada. Bapak Ibu sudah tidak ada di Gramedia. Kalau ada yang tahu di Buah Batu silakan. Judulnya apa, Pak Ustaz? Simbol-simbol Illuminati di Tanah Suci Mekah, di Tanah Haram. Simbol-simbol Illuminati di Tanah Haram. Silakan. Penulisnya Muhammad Abu Ezza yang lama tinggal di Timur Tengah. Bukan hanya satu dua, Pak, orang yang berpulang dari Arab ngobrol sama saya betapa hancurnya politik Islam di tanah Arab. Dan Cina sekarang sudah merajalela. Lihat Jeddah tuh. Ada Cina Town, Pak, di Jeddah, Pak. Itu berpengaruh. Dan Dubai itu sudah di tangan Cina sekarang. Ngeri, Bapak Ibu. Ketika saya membahas ini, datang tuh satu-satu. Mereka, Ustaz, betul saya 2 tahun, Ustaz. Ada yang masih muda tuh. Sama istrinya 2 tahun tinggal di sana. Karena ada kontrak kerja dengan perusahaan minyak di Irak. Ketika pulang, di Arab ya, di Arab Saudi dan lama tinggal di Arab, di Jeddah itu 2 tahun beliau tinggal. Dari Jeddah pindah ke Riyadh, dari Riyadh pindah ke mana? Termasuk kakak saya 12 tahun tinggal di sana. Ceritanya sama, Bapak Ibu. Ya. Yeah. Yeah. Tahun 1960-an, saya lupa lagi, 65 apa 67, Raja Faisal ceramah. Dan ini dimuat di The Washington Post. Dan Raja Faisal ceramah, sesungguhnya kami bangga menjadi komunitas kecil Yahudi yang berada di tanah Arab. Bayangkan. Ya, sesungguhnya kami bangga menjadi komunitas kecil Yahudi yang berada di tanah Arab, karena kami adalah keturunan bangsa Yahudi yang ada di Arab. Tuh, kata Raja Faisal. Dan ini dimuat The Washington Post. Nah, siapakah dia? Ini bukan Faisal. Faisal ya. Dia bernama Mordechai bin Ibrahim bin Moshe.
Dia ini orang Yahudi yang berada di Irak. Dia saudagar kaya raya. Dan dia adalah penjual biji-bijian, kacang-kacangan. Kalau kita datang ke Tanah Suci Mekah pulang umroh kan bawa kacang-kacangan ya, Bapak. Nah, itu dari Irak dulunya. Nah, yang biasa belanja orang Irak tuh ke sana. Maaf, orang Arab tuh belanja ke sana untuk berdagang ketika musim haji. Salah satunya yang datang ke sana adalah suku Anza. Nah, suku Anza ini datang belanja ke toko kacang-kacangan ya, kepada tokonya. Ditanya, kalian dari mana? Kami dari suku Anza. Dari suku Anza, dirangkul tuh pimpinan kafilahnya. Aku juga keturunan suku Anza, kita bersaudara. Dirangkul, betul. Kami bangga ketemu dengan saudara kami di luar negeri, di Irak. Padahal dia orang Yahudi, padahal dia bohong. Intinya, kalian, ya, dia berhasil mengelabui orang-orang Anza. Ketika suku Anza ini pulang dari Irak ke Mekah, dia ikut. Karena sudah diakui sebagai bagian suku Anza. Tinggallah di Al-Qasimi. Tinggal di Al-Qasimi. Di Al-Qasimi dia ketahuan oleh Syekh Al-Qasimi. Di Al-Qasim tinggal Syekh Al-Qasimi. Ya, Allah yarham. Itu mengetahui dia bukan orang Arab. Hati-hati, dia orang Yahudi. Kehebatan penciuman dan naluri keislaman ketauhidan dari Syekh Al-Qasimi mampu mencium kalau Mordakai ini bukan orang Arab. Apa yang terjadi kemudian? Dia tahu tercium oleh Syekh Al-Qasimi kalau dia bukan orang Arab. Pinternya Mordakai, dia melakukan provokasi kepada para preman di sana. Maka dengan waktu singkat, Syekh Al-Qasimi berhasil dibantai. Dibayar tuh para pembantainya. Maka dia pindah ke Al-Ihsa. Di Al-Ihsa dia tidak ada yang mengenalnya. Maka di Al-Ihsa adalah banyak orang-orang yang menjadi pengikutnya. Namun ketika dia bertemu dengan dia bertemu dengan sekelompok ulama-ulama muda yang paham juga kalau dia telah membunuh Al-Qasimi, karena Al-Qasimi menyebutkan dia bukan orang Arab tapi orang Yahudi. Tercium identitasnya, dia lari ke Al-Malik bin Gusaibah. Malik bin Gusaibah ini dia berhasil mempengaruhi seorang pemilik perkebunan yang luas. Ya, karena dia juragan perkebunan, maka tanah perkebunan yang luasnya puluhan hektar itu diserahkan oleh dia oleh saudagar ini kepada si Mordakai. Dibuat perjanjian, dengan liciknya dia bikin perjanjian seolah-olah serah terima kepercayaan itu kepada si Mordakai untuk mengurus perkebunan tadi. Ditandatangan. Ternyata kalimatnya adalah menyerahkan itu kepemilikannya kepada dia. Lalu dibantai satu keluarga itu oleh si Mordakai. Dia melukai tubuhnya, pura-pura dia menolongnya, tapi para perampok sudah pergi meninggalkannya dan mereka tidak selamat. Mati semua tuh pemilik perkebunan tadi. Maka warisan itu jatuh kepada dia dengan kelicikannya. Dan apa yang terjadi teman-teman sekalian? Maka dia berkuasa di sini dan kemudian dirubah namanya menjadi Riyad. Nah, di Riyad inilah dia menikah dengan wanita-wanita Arab. Maka melahirkan keturunan demi keturunannya. Ya, teman sekalian, Mordakai menikah dengan wanita-wanita Arab. Bukan hanya satu, Bu, Pak, istrinya, banyak. Salah satu dari mereka melahirkan anak-anak yang diberi nama nama-nama Arab, Mukrin bin Abdullah. Dia mengganti namanya dengan Abdullah. Mukrin inilah yang melahirkan Abdurrahman bin Abdurrahman. Ya. Yeah. Bukan Abdullah, Abdul Aziz. Mordakai ganti nama menjadi Abdul Aziz. Maaf, betul, Mukrin bin Abdullah. Ya, yeah. Sebentar mungkin. Mukrim bin Abdullah, kemudian, ya Allah, maaf kok saya jadi liar ke barang-barang, penten. Abit anjing-anjing, barang-barang penten ada errornya pada bawah. Mukrim, betul, bin Abdullah. Ya, yeah. Nama lain dari Mukrim ini adalah Abdul Aziz.
Mukrim bin Abdul atau Abdul Aziz ini melahirkan Abdurrahman bin Abdul Aziz. Ya, bin Abdul Aziz Al-Saud. Inilah yang disebut dengan Raja Saudi. Ya, Rasulullah. Dan ini orangnya. Jadi beliau ini adalah cucunya Mordekai bin Ibrahim bin Moses. Ini orang Irak. Jadi ini orang Arab apa orang Irak? Orang Yahudi. Orang Yahudi, bukan dari suku Anza. Ternyata ini juga dibongkar dulu oleh seorang peneliti sejarah terkenal di tanah Arab. Siapa namanya? Ahmad Sakhir. Ahmad Sakhir, dia mengupload data-data kalau ini adalah keturunannya Yahudi Irak. Begitu ketahuan ini membongkar ini dan kejahatan demi kejahatan keluarga besar Al Saud. Bapak Ibu, ini di zaman kita. Beliau di zaman kita. Beliau adalah pakar sejarah senior. Kalau kita kayak Profesor Ahmad Mansur ya, yang masih hidup zaman sekarang. Ini beliau satu keluarga, Pak, dibantai habis setelah membongkar kalau ini adalah keturunan Yahudi. Nah, Bapak Ibu, berarti dinasti Arab atau Arab Saudi, maaf, Najd. Dulu namanya Najd, Pak. Ya, dulu namanya Najd. Nah, maka pada tahun pada tanggal 23 September 1932 ya. Pada tanggal 23 September 1932 dipersatukan 13 kerajaan menjadi satu kerajaan besar, Kingdom of Saudi Arabia, atau bahasa Arabnya Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabia. Dari Najd berubah menjadi Saudi Arabia. Enggak enak kita menyebutnya. Mau disebut Saudi Arabia atau Arab Saudi sama saja. Disebut Saudi Arabia artinya Ibnu Saud penguasa Arab. Disebut Arab Saudi berarti Arab milik Ibnu Saud. Padahal itu warisan Rasulullah untuk kita, Pak. Warisan Rasulullah untuk semua umat Islam seluruh dunia, betul? Harusnya kita gratis, Pak, ibadah haji itu, Pak. Betul, Pak. Harusnya gratis. Kenapa? Kekayaan umat Islam itu sudah Allah berikan di tanah air mereka. Silakan Bapak lihat, Pak. Dimanapun umat Islam tinggal, itu mereka dibikin kaya raya. Ethiopia sekalipun itu kaya sebetulnya, Pak. Di bawah Ethiopia itu ada berlian. Betul? Ada minyak. Angola, dulu umat Islam mayoritas. Karena ada banyak minyak, 300 konglomerat berkumpul, dibeli itu Angola. Salah satu pembelinya ada pemilik stasiun televisi di Indonesia. Jangan sebut Metro TV-nya, Pak. Ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi, Bapak sekalian? Ada seorang dari Bani Sulaim membawa logam timah menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, wajadu hadza min ardi Bani Sulaim min biladi min qaryati. Rasulullah, ini saya menemukan ini dari koryat, dari kampungku, Bani Sulaim. Apa itu? Ini tembaga, ini timah, ya Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok Anda mengucapkan innalillahi? Apa kata Rasulullah? Sayuzharul ma'adinu fi ardi Bani Sulaim, kata Rasulullah. Fi akhir zaman, ini tanda-tanda hari kiamat dan kehancuran Ibnu Saud. Di akhir zaman nanti, akan digali barang tambang dari bumi Bani Sulaim, Arab Saudi sekarang. Wa yusharu ilaih syirarun nas, dan akan dikumpulkan di Arab Saudi ini seburuk-buruk manusia di muka bumi. Apa maksudnya, Rasulian? Apa maksudnya? Ada data yang akurat, cuma data itu sekarang sudah tidak di tangan saya. Sepulang dari tadi tugas dakwah, ada peserta dari Sumatera yang baru pulang dari Afghanistan. Baru pulang dari Afghanistan itu membawa CD. CD-nya kita tonton.
Luar biasa, Pak. CD-nya itu, wah, luar biasa. Inilah CD yang ditakuti oleh Densus 88. CD yang ditakuti oleh BIN. Terutama Pak Hendro Piono takut dengan CD. Makanya beliau menulis buku Khilafah versus Pancasila versus Khilafah. Betul? Seolah-olah dipertentangkan antara Pancasila dengan umat dengan Islam. Ya, itu fitnah, Pak. Demi Allah, saya sebagai umat Islam akan menuntut dia di hadapan Allah nanti di Yaumul Mahsyar. Di Yaumuddin, ya Allah, dia adalah orang yang telah mengikuti jejak Mustafa Kemal, dia telah memfitnah kalau khilafah adalah ancaman umat manusia di dunia. Betul? Ganti, hapus ayat Quran itu, surat Asy-Syura ayat ke-13. Dan hapus surat An-Nur ayat ke-55. Berani tidak Profesor Hendro Priyono? Aduh, saya sebut namanya. Punten Bapak Ibu, keceletot saya. Bapak Ibu sekalian, matulah punten, ini saya menyampaikan ini. Saya tidak mau membuat samar-samar Bapak Ibu. Karena ini fitnah di tengah-tengah kita. Dan kita harus meluruskannya. Ancamannya neraka. Mustafa Kemal itu jasadnya tidak diterima di Turah Turki. Dikuburkan tuh, besoknya muncul lagi jasadnya di atas. Bumi menolak jasadnya ditelan di dalam. Bau busuk tersurat daripada jasadnya. Belum mati aja sudah busuk, Pak. Apalagi ketika mati. Penjaganya bilang kepada mufti, mufti Turki saat itu. Itu jasadnya Kangjeng Pangeran. Muncul lagi. Dikubur lagi, Pak. Di situ dihalangi dengan besi. Dicor besinya. Besoknya muncul lagi di atas. Dan bau busuknya tidak kuat menyengat. Sampai orang itu pakai oksigen tuh. Saking tidak kuat, petugasnya tuh pakai oksigen. Ya akhirnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya akhirnya ini disimpannya tidak di bumi, tapi di atas gunung. Itu ada museum. Ya, di atas museum, di museum itulah disimpan jasadnya. Itu tidak ditanam di tanah, tidak. Tapi dibikin marmer, hanya nempel di atas marmer tadi dan disatukan marmernya dengan marmer yang menjadi peti jenazahnya. Jadi bumi tidak ada yang beribadah. Nah, sekarang ternyata ada yang berminat untuk mengikuti jejak Mustafa Kemal. Saya doakan siapapun yang anti khilafah, penghasilan padahal itu syariat Allah. Silakan, kalau khilafah ini bukan syariat Allah, buka Quran surat Al-Maidah ayat surat An-Nur ayat 55 dan surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian surat apa lagi? Surat Asy-Syura ayat 13. Betul apa yang dikatakan Allah. Qaburu 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Amat berat wahai Muhammad, dirasakan oleh orang-orang musyrik agama yang kamu dakwahkan ini. Jadi agama yang didakwahkan Rasulullah itu terasa berat hanya oleh orang musyrik. Jadi ada yang berat, apabila ada yang berat dengan khilafah, hati-hati, ada kemusyrikan dalam hatinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah, takut marah kangen, aduh. Baik, sampai mana tadi para ulama? Oh, video apa? Oh iya, video ya, saya mau melihatkan. Terima kasih para ulama. Mohon maaf, saya suka lupa para ulama. Hilaf tes dokter remutnya, para ulama. Sebetulnya ada yang lebih daripada ini. Namun CD-nya tadi saya sampaikan dibakar Bapak Ibu karena terendus. Saya tanya sama teman saya, "Akhi, Ustaz, saya butuh film itu, Ustaz. Tolong kirim ke Bandung dipaketkan saja." "Ustaz, maaf, Ustaz. Kenapa?" "Saya bakar, Ustaz." "Kenapa dibakar, Ustaz?" "Ini ada Densus 88 datang." Allahu Akbar, Allah, enggak masalah. Tapi ini ada data, sebetulnya data ini kurang begitu. Tapi nyambung insyaallah, nyambung perambalah. Demi Allah saya beritahu para muslimin. Di saat keduanya cipika-cipiki, di saat keduanya menari seperti ini hari-hari besar Arab Saudi.
Arab Saudi, kalau sampai pada hari-hari besarnya, mereka ulang tahun dengan merayakan sword dance. Tari apa? Pedang. Di saat beliau menari, raja ini saat itu belum menjadi raja. Beliau masih putra mahkota, dan saat itu beliau menjadi gubernurian. Siapa? George W. Bush mengirimkan pasukan ke Irak. Membantai kaum muslimin di Irak, di Baghdad, di Fallujah, di Rabi'ah. Ratusan mesti dibantai. Ada filmnya di sini, Pak. Di saat yang sama, pintar, dan mereka selalu begitu. Ketika mereka mengirimkan pasukan untuk membantai kaum muslimin dengan alasan terorisme, dia menari-nari dengan Raja Arab. Pantaskah Raja Arab melakukan hal itu? Sementara Raja Arab sendiri tahu kalau orang yang dia kaleng itu sedang membantai kaum muslimin, saudara-saudaranya di Palestina, di Irak, di Rabi'ah. Itu ratusan kaum muslimin dibantai, bahkan bayi Pak terkubur hidup-hidup di rumahnya. Saya ada filmnya di sini, Pak. Saya tidak berbicara tanpa fakta. Perbuatan ini dalam akidah tauhid al-wala wal bara sudah membatalkan keislamannya. Maka tidak salah kalau Syekh Muhammad Abu Muhammad Al-Maqdisi dari Palestina belum mengatakan kalau orang-orang pemimpin-pemimpin Arab ini sudah murtad, Pak. Nah, hal ini menggoncangkan istana Arab Saudi. Maka orang-orang Arab, rakyat Arab kecewa sama dinasti Ibnu Saud, sama raja-raja mereka. Maka keluarlah mosi tidak percaya. Galau tuh, Pak, keluarga Ibnu Saud. Takut kehilangan kekuasaan. Konsultasilah sama Yahudi dan Amerika. Apa jawaban Yahudi dan Amerika? Bikin gerakan dakwah yang bernama Salafi Wahabi. Itu muncul tahun 2000 di Indonesia. Sekarang sudah ramai, kan? Sudah ramai, betul? Tidak semua salafi begitu, Pak. Tapi salafi yang mereka ciptakan ini mereka takfiri. Kita disebutnya alul bid'ah, Pak. Haram mereka hadir di majelis kita. Ada yang hadir sekarang di sini? Enggak ada. Karena enggak boleh kajian di luar jamaah mereka. Itu ahlul bid'ah. UAS itu disebut Ustadz Ahlul Bid'ah, Ahli Subhat. Disingkat Ustadz Ahli Subhat, disingkat UAS. Sambil ketawa-ketawa mereka berbicara seperti itu. Saya membaca salah satu tulisan ustadznya yang dulu satu harokah dengan saya. 21 tahun saya di harokah itu, Pak. Dari sejak SMA keluar tahun 94 sampai 2014. Dia menulis, namanya Abu Salma, Pak. Abu Salma menulis dalam blognya, dosa ikhwanul muslimin terhadap umat Islam dunia. Dia kafirkan tuh orang-orang sekelas Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Sayyid Kutub. Wah, itu Bapak, pokoknya mah dikatakan pengkhianat, pengubal, pendosa, dijelek-jelekin. Tapi Bremer, orang Amerika yang menggantikan Saddam Hussein disebut imam. Wajib mentaati Bremer. Di mana akidah awal-awal barunya, Pak? Ini penyakit mereka. Betul kata Rasulullah. Nah, ini fenomena akhir zaman, Pak. Kata Rasulullah SAW, saya khuruju fi akhir zaman. Akan keluar di akhir zaman nanti kaumun, satu kaum. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan minder kalau salat bersama mereka. Hebat salatnya, Pak. Ibadahnya hebat. Lihat mereka. Salatnya hebat kan, Bapak Ibu? Ibadahnya dahsyat. Wa takiruna qiraatakum ma'a qiraatihim. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan mereka. Hebat mereka kalau bicara Quran. Itu lihat di TV mereka. Saya enggak nyebut roja apa ya. Lihat di TV mereka, Pak. Hebat kalau ceramah, pengikutnya ribuan tuh. Tapi sombong mereka. Nauzubillah. Apa kata Rasulullah? Hum yamruku minad-din. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya dan mangsanya. Bapak Ibu, kalau anak panah lepas dari busurnya balik lagi tidak? Mereka diibaratkan lepas dari Islam itu seperti itu. Berarti mereka balik lagi tidak kepada Islam? Kalau saya lanjut hadisnya ngeri, Pak. Kalau saya lanjutkan hadisnya ngeri. Bapak Ibu baca saja sendiri hadisnya, awalnya itu. Akan keluar di akhir zaman satu kaum yang kalian akan meremehkan solat kalian dibandingkan dengan solat mereka. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Kalian akan meremehkan amal ibadah kalian dibandingkan dengan amal ibadah mereka. Hebat mereka, kagum kalian pada mereka. Lihat pakaian mereka, hijab banget. Pakai cadar, cingkrang, jenggotnya lebat. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang lepas menembus beruangnya, tidak balik lagi. Aduh, sudah jam 9 ya, Bapak Ibu.
Lanjut Bapak Ibu. Pak Budi gimana? Lanjut Bapak Ibu, lanjut. Saya belum memperlihatkan perangnya Bapak Ibu nih. Duh, mohon maaf ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Sampai mana tadi? Nah, tadi ini berdiri tahun 1932. Tadi kata Rasulullah akan digali barang tambang yang dimiliki oleh Bani Sulaim. Bani Sulaim itu dulu namanya Najd, Pak. Sebelum dirubah namanya Najd. Namanya Najd. Ketika dipersatukan 13 kerajaan diganti menjadi Saudi Arabia atau Arab Saudi. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, akan digali barang tambang dari bumi Najd Bani Sulaim dan akan berkumpul menggalinya manusia-manusia terburuk di muka bumi. Bapak Ibu rahmati Allah, 2 tahun kemudian, tepatnya 1934, dibuatlah kesepakatan antara Saudi Arabia, ya, di bawah kepemimpinan King Abdul Aziz Al Saud. Ya, apa itu? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Baterainya. Oh, baterainya, baik. Ibu-ibu, suara saya jelas, Bu? Halo? Ibu-ibu, suara saya jelas. Wajah saya jelas tidak, Bu? Jelas, Om. Makasih, Bu. Ibu tahu saja saya. Baik, Bapak-Ibu. Tahun 1934, Arab Saudi menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. Kerjasama pertama dengan Amerika membuat perusahaan Arabian American Oil Company, perusahaan minyak Amerika dan Arab Saudi. Apakah ini yang dimaksudkan Rasulullah? Akan digali barang tambang dari bumi Bani Sulaim dan akan berkumpul di tanah mereka seburuk-buruk manusia. Bapak Ibu, saya ketika menyaksikan ini, di saat yang sama menyaksikan pembantaian kaum muslimin para bolong, saya teringat pada hadis ini. Baik, sudah muslimin yang mati Allah. Dan lihat Saudi Arabia sekarang, kebijakan yang sekuler yang dikeluarkan oleh MBS ini jelas-jelas sekuler, memberlakukan banyak hal. Bapak Ibu, yang saya ngeri melihatnya, di antaranya inilah. Ini sebetulnya ada lagi yang lain, tapi ini lebih kepada maslahat. Ini saja perbualan. Main poker saja pakai gamis dan pakai sorban, Pak. Kita sholat pakai blue jean. Aduh, punten yang pakai blue jean. Bukan tidak boleh, boleh asal menutup aurat. Ya. Kalian akan memerangi Jazirah Arab. Oh, ternyata perang yang akan pertama dilakukan oleh Imam Mahdi ketika dibaiat di musim haji adalah perang melawan Jazirah Arab, yaitu melawan raja-raja Arab yang munafik. Bukan memerangi Israel, bukan memerangi Rusia, bukan memerangi Amerika, bukan memerangi Cina, tetapi memerangi raja-raja Arab dulu yang munafik. Dibersihkan tanah Arab ini. Kenapa? Mengamalkan apa yang dulu Rasulullah SAW perintahkan, mewujudkan apa yang Allah firmankan dalam Quran surat At-Taubah. Innamal musyrikina najasun fala yaqrabu al-masjid al-harami ba'da amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka bersihkan mereka dari Jazirah Arab. Jangan mereka berani-berani masuk ke Jazirah Arab setelah Fathul Mekah ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Ukhrijul musyrikina min jaziratil Arab." Bersihkan orang-orang musyrik ini dari Jazirah Arab. Kenapa demikian? Bapak Ibu, Mekah itu tanah suci. Kenapa disebut tanah haram? Karena lurus dengan ars Allah,
sucinya arus Allah hadir tuh di tanah suci Mekah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Keluar dari Masjidil Haram, simbol Dajjal sudah ada di depan kita. Bukan hanya Masjidil Haram, Pak, di depan Masjid Nabawi pun ada. Lihat simbol-simbol kepolisian Arab Saudi. Patroli kendaraan Arab Saudi itu simbolnya satu mata, Pak. Keluar dari Masjidil Haram, kotor lagi kita. Disucikan oleh ibadah kita. Kita mensucikan diri kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dengan ibadah kita. Keluar kita makan McD. Keluar kita minum Starbucks. Keluar kita bertransaksi dengan bank-bank konvensional ribawi. Dikepung tuh Mekah dan Madinah dengan hal-hal yang bersifat haram. Apalagi yang subhat. Bapak Ibu, kembali paganisme menguasai Timur Tengah, menguasai Arab dan menguasai Mekah dan Madinah. Lalu siapa yang akan membersihkannya? Imam Mahdi. Dari mana titik tolaknya? Masjidil Aqsa. Mekah titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Adam. Madinah untuk Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah ketika mendakwahkan tugas ini, mendakwahkan tugas dari Allah, dakwah risalah tauhid, beliau bersabda, "Ya Allah, inna hadzal amra qad wukilta ila abina Adam wa Ibrahim alaihissalam." Ya. "Wa ataitahuma badatul Makkah al-Makkah liqimmatihim ala haddid da'wah, ala haddid da'wah." Ya Allah, engkau dulu berikan Mekah ini sebagai titik tolak dakwah bapak kami Ibrahim dan Adam alaihissalam. Adam dan Ibrahim alaihissalam. Hari ini kau berikan tugas dakwah tauhid ini ke pundakku. Maka berkahilah Madinahku ini sebagaimana kau berkahi Mekah untuk mereka. Dan berkahilah setiap sok gandum dan kurmanya. Para sekalian, nah itu di zaman Rasulullah, Madinah. Lalu zaman kita, insya Allah, Masjidil Aqsa. Ya, dan siapa pemimpinnya? Imam Mahdi. Ya, dan siapa pasukannya? Tiga. Yang pertama Ahlus Syam, yang kedua Khurasan, As-Saburaitisud, ya, yang dari Afghanistan. Kalau yang pertama Ahlus Syam itu Palestina dan Suriah, yang kedua Khurasan itu Afghanistan, yang ketiga insya Allah Taifah Mansurah. Dan Taifah Mansurah itu kita Indonesia. Maka jangan heran kalau kita diacak-acak sekarang Bapak Ibu.